Rumah Jepun, rumah sewa ni, dinding dia macam nipis-nipis. Dinding ni dinding kayu, dinding kayu nipis-nipis. Kadang-kadang kita boleh dengar apa yang berlaku dekat sebelah. Kadang-kadang kita boleh dengar apa yang berlaku dekat sebelah. Jadi kita kadang-kadang rasa tak selesa lah. Tapi lama-lama dia dah menjadi hiburan. Lama-lama dah menjadi hiburan, ya. Itu yang Yamete kudasai. Yamete kudasai. Kadang-kadang dengar sebab dinding nipis. Kadang-kadang saya rasa macam, ya Rabbi ya Karim. Kenapa mesti nak bising? What the fish? Kenapa mesti nak bising? Boleh ya? Dinding dia memang betul-betul dinding. Dindingnya agak rapat memang. Saya bukan melucah. Tak ada. Ini cerita-cerita pengalaman. Kawan saya cerita kat Tokyo. Sare, rumah aku kat Tokyo lagi dahsyat. Lagi jelas. Tapi untuk pembelajaran bahasa Jepun, kami catatkan juga perkataan tu. Jadi kalau Syah confirm suka. Ni siapa-siapa yang nakal-nakal ni, mesti suka ni. Suka masuk ke tempat saya sendiri. Ya mete kudasai.